Kenapa? Pertanyaan yang tadi malam. Yang tadi malam itu ada FF, ada FF. FF sama Buka Diaspora wae ya. Ya, sudah lapangan dan segala macamnya. Ya seperti kita siapkan seperti di Piala Dunia kemarin. Memang membawa event-event internasional ke Korea atau seperti apa sih mas? Iya. Nah itu baru dibicarakan lagi nanti sama Pak Ketum PSSI. Tunggu aja. Bisa ya tenang aja. Jelas kita siap jadi tuan rumah yang baik. Kita siap juga dengan fasilitas-fasilitas kita. Jadi tunggu aja ya nanti berita berikutnya dari Pak Ketum PSSI. Mas, juga Uni Emirat katanya ada yang ke koridor di Tirtonadi atau di Tirtonadi menuju masjid. Tirtonadi seperti apa mas konsepnya mas? Sebenarnya koridor ini mau tak benerin juga ini. Koridor Teuku Umar ya. Soalnya ini bagus, ini banyak kafe-kafe, tempat makan. Nggak mau tak perbaiki, sama nanti tak kasih lampu-lampu ya, biar bisa hidup sampai malam. Dilebarin udah nggak mungkin, apa parkirnya kan udah segini ya. Nah ini segini aja, nanti tak tambahin lampu. Itu paving-paving yang udah rusak, tak benerin. Kalau untuk trotoarnya gimana mas? Trotoarnya kan sempit ini. Ya nggak apa-apa, memang tempatnya sempit. Nggak apa-apa ya. Tapi masih... Nanti kalau apa memang udah overload, sebagian parkirnya ada di Mangkunegara. Ini khusus koridor untuk kuliner ya, kita tata nanti ya. Wis gambar tamunya ya. BPD. Nanti berapa banyak? Ya. Bapak, tanya anu ya, tanya PUPR ya. Nah, yang Tirtonadi itu nanti konsepnya apakah sama dengan yang Arso Gansu atau gimana? Hampir sama. Pokoknya kita sediakan tempat untuk anu apa? Berjalan kaki ya dari terminal menuju ke masjid ya. Sambil kita selesaikan hibah-hibah lain yang misalnya rumah sakit itu kemungkinan jadi Agustus Emirates Hospital, lalu yang lain-lain itu kayak apa revitalisasi misalnya koridor-koridor kayak Kauman, nanti Kauman kita benerin, bukan udah kayak gini jalannya nggak pernah dibenerin itu, terus gor indoor mana yang mangkrak gitu seperti sama kolam renang katanya. Kolam renang, sorry. Saya mas lagi tak gawili saya, soalnya belum semua tak ACC yang ini di sana.